Aloha, Assalamualaikum Super Squad. Harap korang semua sihat-sihat belaka. Abang Din, Alhamdulillah sihat-sihat sahaja. Untuk video kali ini, Abang Din nak baca komik yang Ejen Ali baru keluarkan dekat webtoon tu. Yang tajuk dia, kejap Abang check waktu tengok. Adalah Mata Secret File, File 001 Trash bahagian 1 dan bahagian 2. Abang Din belum lagi baca bahagian ni. Okay, belum baca apa-apa lagi. Dan sekarang ni Abang Din akan baca dan kemudian Abang Din akan buat sedikit spoiler review lah. Sebab apa Abang Din nak buat spoiler review? Senang saja, sebab benda ni dah ada online. Jadi korang boleh baca sendiri. Abang akan letak link untuk bahagian 1 ni dekat deskripsi. Mungkin bahagian 2 sekali tengok macam mana. Abang akan letak dan kemudian korang boleh baca lah kalau korang belum baca. Jadi kalau korang belum baca, korang nak tak nak kena spoiler, korang baca sekarang. Okay, pause video ni, pergi baca and then datang balik tengok video ni untuk tengok bahagian Abang Din review. Okay, alright, cantik. Sebelum Abang Din review, Abang Din nak pesan dulu kepada sesiapa yang baru je jumpa channel ni ataupun yang dah pernah jumpa tapi belum subscribe lagi, untuk tekan butang subscribe. Okay, Alhamdulillah kita baru je capai impian kita untuk capai 5,000 subscribers sebelum hari raya. Abang Din sekarang dah ada impian baru. Abang Din nak cuba dapatkan ke 10,000 subscribers sebelum tahun 2023. So kita ada lagi 8 bulan daripada sekarang. Abang harap kalau siapa yang belum subscribe boleh tekan butang subscribe. Abang Din akan try buat konten macam ni lagi berkenaan Ejen Ali, berkenaan Bobo Boy. Jadi kalau korang suka konten-konten macam ni, tekan butang subscribe. Alright, jom kita, Abang nak baca. Lepas tu Abang buat spoiler review sikit, nak bagi korang pandangan Abang. Abang apa penting ke tidak ke, dan kalau ada teori Abang akan bagi sekali, insyaAllah. Alright, let's go. Komik ni berkenaan dengan Trash dan macam mana Uno recruit Trash ke dalam grup Uno lah. Okay, so permulaan dia nampaknya macam Trash pergi ke satu makmal ni untuk curi satu jenis bateri. Okay, benda yang Abang nampak sangat-sangat menarik adalah bahagian di mana Trash menggunakan something yang dipanggil Trashware. So Trash ni, walaupun dalam series kita nampak dia sebagai yang macam muscle, macam tanker yang besar, yang kuat je, tapi sebenarnya dia seorang yang bijak. Okay, sebab dia boleh buat Trashware, macam mungkin salah satu jenis, macam satu jenis virus yang dibuat sendiri, nama dia kan Trashware. So maksudnya karakter Trash ni bukan sahaja kuat, tapi dia juga seorang yang bijak. So pada bahagian satu kita nampak dia lawan dengan ramai guards dan dikalahkan dengan mudah. Okay, selepas dia curi, dia ambil bateri tu daripada makmal tu. Dan kemudian kita pergi ke bahagian dua di mana Trash berada di tempat dia bersembunyi, dan dia baru je lepas cas balik dia punya lengan. Korang tahu kan, lengan ni kan, dalam lengan ni kan ada macam ada bionic arm. Okay, lengan dia ada besi, ada macam tangan robot lah. So dia baru lepas cas, tiba-tiba DOS datang. So bila DOS datang, Abang tak faham dekat bahagian ni, adakah dia kenal DOS ataupun DOS ni first time jumpa dia? Sebab cara diorang macam diorang macam kenal tau. Sebab dia macam, eh kau siapa? Dia tak tanya soalan tu. Dia macam relax je. Okay, ataupun tu memang perangai Trash tau. Dia tak kisah. Ada orang, oh ada orang yang jom lawan. Macam tu lah. Okay, lepas tu bila DOS lawan, DOS jumpa dia, dia ada lawan sikit dengan DOS. DOS berjaya elak semua serangan dia. And then finally Uno keluar dari screen komputer. Bukan dari screen komputer, saya Uno keluar di screen komputer dengan dan juga dia buat macam dalam series lah, di mana tangan Trash dia kawal tangan Trash dan dia cakap, Trash kau kena join kita orang. Dan Trash kata, kalau aku tak nak, dia kata tak, kau kena join juga. Okay, dan basically Trash terimalah okay apa yang Uno buat, dan that's it. Trash jadi ahli sebahagian daripada Uno punya group. Abang punya soalan yang Abang dapat daripada benda ni, okay, macam tadi soalan pertama Abang, Uno dengan DOS dah kenal, DOS dengan Trash ni dah kenal ke, ataupun tu first time diorang jumpa? Sebab abang agak confused lah kan. So biasanya kalau orang first time jumpa, kan dia macam, siapa kau kah? Dia ada soalan-soalan macam tu. Tapi tak ada. Untuk yang ni tak ada. Diorang macam dah kenal, macam member-member. And then satu lagi, Trash tu nama dia memang Trash eh. Okay, so abang mati-mati ingat yang Uno DOS Trash ni nama, macam nama kod diorang untuk group diorang kan. Sebab Uno kan nama betul dia Jin. And then dok baca Akram kan, Profesor Akram tu Quattro. So ada nama sebenar. So adakah Trash ni nama dia memang Trash? Okay, sebab dalam ni dia tulis banduan 0303. So 3 tu kan Trash. So adakah Trash ambil 0303 tu dan jadikan panggilan dia Trash?
ataupun nama sebenar dia dan nama sebenar dia sebenarnya bukan Tres, ataupun memang nama sebenar dia Tres, itu macam satu persoalan yang abang tak rasa kita boleh dapat jawapan sekarang, melainkan ada warriors yang macam kata bolehlah bagi tahu je. Dah komen dekat bawah nak tahu itu nama betul ke tidak. But yeah, itulah dia komik yang berkenaan dengan Tres ni. So benda ni pada abang memang menarik tau, sebab abang jujurnya tak pernah terfikir pun nak minta backstory Tres, tapi at least kita dapat tahulah sikit Tres ni siapa. Macam abang cakap, kita belajar lebih pasal karakter dia, baru abang tahu yang Tres ni seorang yang bijak. Dia boleh buat dia punya apa virus sendiri, and then dia punya tangan tu perlukan bateri. Abang tak tahu pasal benda tu sebab dalam series kita memang tak nampak. Okay, tangan dia perlukan bateri untuk cas, dan dia dipaksa untuk join UNO. Itu salah macam backstory yang kita tak tahu dan akhirnya kita tahu. Abang tak tahu pasal karakter lain, tapi abang harap kita dapat karakter-karakter lain juga. Macam Cool Guy pernah cakap dengan abang, dia salah seorang subscriber abang lah, Cool Guy, dia cakap ada backstory Rosa, tak salah abang, ada backstory Chris ke Jack ke tak ingat, tapi Rosa tu dia kata memang dark, backstory Rosa agak dark. So abang macam excited sebab menurut daripada WoW kita akan dapat banyak lagi. Lepas ni semua karakter, semua yang apa Master Secret Files ni akan di upload ke webtoon. So abang macam excited lah nak tak tahu lebih tentang benda ni. Alright, itu sahaja untuk video kali ni. Abang harap korang semua boleh baca sendiri komen ni kalau korang belum baca, dan berikan pandangan korang dekat ruangan komen tu. Kalau korang ada sebarang teori, mungkin korang boleh bagi tahu, sebab abang memang belum boleh fikir pasal teori apa-apa. Yang hari tu punya yang apa prolog ni apa? Prolog untuk musim 3 kan, misi post Neo tu, abang belum buat video teori lagi sebab abang sebenarnya ada satu teori, tapi abang kena baca semula dan tulis teori tu betul-betul lah. InsyaAllah dalam minggu depan ke minggu ni, minggu depan abang akan buat video tu. Okay, apapun itu sahaja daripada abang. Terima kasih sangat kerana menonton sampai tahap ni. Terima kasih sebab subscribe. Terima kasih kepada semua members. Harap korang semua sihat-sihat sahaja. Selamat berbuka puasa. Raya dah dekat. Jaga kesihatan. Kita jumpa di masa akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum. Bye-bye.